Ya bang, bupati kita bang, gubernur bang. Gimana nih jalan lintas kecamatan kayak gini nih? Jalan kalian mulus. Mana paten? Ini bang ya. Dikira seorang pendosa. Ya benar ya Allah. Ada sebuah kesadaran spiritual dalam Masya Allah. Masya Allah, insya Allah buat dia. Kenapa saya mengawali hidup dengan halal? Apa perkaitan pada Tuhan itu sendiri? Saya dengan Ustaz Abdul Salam. Oleh sponsor dari Dikbud. Allahumma inna nas'aluka al-ghufrana wa al-jannata wa sallana fi yawmil qari'i fi yawmil qiyamah.
Masyaallah, sahabat, perjalanan kita terhambat selepas hujan lebat. Terus akses jalannya itu bukan terputus, tapi dia lumpur yang luar biasa sekali. Enggak, kita antri dengan berapa mobil. Kita sih berharap mudah-mudahan bisa lewat, tapi kelihatannya mobil kita enggak bisa nih. Enggak bisa lewat kayaknya. Ya, harus ganti mobil. Itu bisa dilihat kayak kolam udah di depan tuh. Udah. Itu bukan cuma ini, nyelet. Ya. Kosong coblosan. Gimana pasukan elit? Elit. Pasukan kata tuh bodoh nih. Turun tangan nampak nih. Buat ayo. Cok turun tangan. Ini gara-gara Paisol. Tiap Paisol ikut tuh pasti nyelet. Masih dalam ke? Allah ini. Jalan kalian mulus. Mana paten? Ini bang ya? Ini dia. Lurus. Bang, kanan, bang. Lurus. Masuk bang. Masuk. Hah? Tidak bisa bang, maksa bang, bempernya. Pakainya ini, enggak apa-apa, jangan masuk sana. Ini ada dalamnya, tengahnya. Di dalam, di bawah, kalau lebih
Gimana rasanya, Bah? Alhamdulillah, sahabat, perjalanan kita terhambat sekitar kurang lebih 2 jam. Perjalanannya sebenarnya karena ada jalan yang sangat rusak, jadi semua kendaraan nggak bisa lewat, termasuk kita. Kendaraan kita. Motor-motor, Bah? Inilah perjalanan dakwah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya begitu sulit untuk mencapai tempat. Tetapi inilah bahwa sesungguhnya Allah tengah menguji kita semuanya, bahwa menuju kebaikan itu jalannya tidak harus mulus terus, tapi perjalanan dalam kebaikan itu mesti menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan. Padahal kita untuk melewatinya, kalau perjalanan mulus kita bisa sampai dalam 2 jam. Tapi karena tadi itu hanya jalan berapa meter, kita harus terhambat sekitar 2 jam di jalan yang hanya sekitar 2 meter itu. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap apapun usaha untuk mencapai dan menuju kepada tujuan baik itu tidaklah mudah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menguji setiap pribadi-pribadi yang beriman, termasuklah para kiai, para ustadz dan para dai. Tidak luput juga saya sendiri dengan rombongan ini. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Memang enggak panjang sih perjalanannya. Jalannya tidak panjang, hanya sekitar 2 meter. Tapi karena jalannya begitu luar biasa rusak, hingga kalau kita paksakan mobilnya mungkin akan bermasalah. Dan tadi kita coba berapa kali kita coba, dan alhamdulillah baru bisa. Terima kasih atas doanya, dan kita lanjut perjalanan. Gimana, Bang? Sekretaris Gip Ansor Sungai, Kakak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Wah, ini cimut-cimut semua ya. Iya, Gus. Siap. Tidak ada konsep apa mau nunggu yang belakang. Ah, ya tidak lo. Channel YouTube-nya Abang apa? Sama namanya. Lewat ini. Belum bisa mampir ke channelnya Abah. Iya. Suasana pagi hari di Dusun Embawang. Pasukan ini. Pasukan ini. Pasukan. Nah, ini gacoknya nih. Panglima Banser. Orang Melayu tapi
Pandai ini. Jangan ditanya Jawa sama Madura. Pantompan. Bangga pantompan. Ini selo nih banyak keluarga ternyata di sini. Orang Mundung. Mantung. Keluarga cukup cari yang punya sawit. Banyak proyek. Oh, menang inilah dia nih. Adanya duren di sini. Merah sinur. Unboxing duren kawai. Duren kawai. Kalau libur sekolah bawa ya. Ah, ini kalau bukan ahlinya. Tokeng dulu. Bu. Tangai, Mas. Ya bukanya. Ya, kurang anaknya. Sair tukang buka aja. Bagi ke sair, tak penting lagi. Entah gini pikir. Wah. Masak lah. Masak. Belah durian di dusun apa? Embawang. Embawang. Bukan durian. Apa? Kawai. 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 Wah. Wow. Memang bukan aki. Begon. Memang ni ada jadu rendes. Oh, bambu. Pemasaran bambu. Kalau mau di video ni. Pagi-pagi. Kerennya di Indonesia itu pagi-pagi makannya bukan roti, tapi ini kawai. Kawai itu sejenis durian, tapi adik tirinya ini. Yang kayaknya dia nih kawinnya dulu sama itu sokon. Jauh bener kawin sama sokon. Nah, durian sama sokon jadinya ini. Ini rasa roti loh, roti bambu. Ini kan siap jadi kata koyak tidak kalau bikin lemak bisa begitu enak malah daripada durian perpaduan antara durian sama ubi loh ke bambu. Guys Mari kita cuci guys. Mari kita cul. Ikut aku. Nurut aja gitu juga. Lebih lembut. Lebih lembut ya. Kamu tinggal lepet ya. Enggak beda. Apa? Tapi buah bohongan. Kalau di Pontianak tuh buah bohongan. Bohongan. Benih buah berarti ini. Itu mungkin sejenis sayur-sayuran. Bukan buah bambu. Nurut. Bambu. Sampai oleh keluar. Aku bambu. Seminggu lagi. Indonesian shit gitu. Ada bibak kun bambu itu. Tak ada terpuk. Gigi saya lebur, saya kelak. Menir. Qalan dadar walaina. Insani Thank you.
masih deras angin air ya. Ayo lah, tengok cuaca terus di mana bang? Tenda nanti tumbang. Oh iya iya. Salam kali Ustaz. Ya, ya. Tetap semangat. Siap. Pasukan Banser. Saya merindukan kalian semuanya. Allah merahmati Anda semuanya. Hati-hati di jalan dan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo pamit semuanya. Jaga kesehatan. Kira siapa kita gini otomatis ya siap. Ini lapor janji dia lah. Kita jalan mundur guys. Siap mas itu. Terus siap, tenang ya, aman. Oh kita ikut arus. Itu selfie kah di depan? Selfie dong. Gantian tadi sampean tadi saya ngerekam situ malah sampean ngerokok. Sampai di mana kita guys? Sampai di Sampan guys. Sungai guys. Seru. Itu perjalanan mana kita ini? Amazon. Ini Amazon Indonesia. Ini Amazon. Mau enggak Amazon ini? Amazon jilid 2. Sir. Please, input. Butuh. Indonesia mengajar ya? Mengendarai ya. Mengendarai kendaraan ini sampai depan. Kita
dalam perjalanan menuju Amazon Lily. Halo, assalamualaikum. Mengendarai kendaraan ini, kendaraan air, butuh skill. Butuh skill yang bukan main-main. Hanya orang-orang yang terbiasa melewati ini. Halo guys, menurut aku jamban guys, jamban. Jamban guys. Juga semalam itu perjalanan kita terkendala lagi guys. Turun gak ke bebe? Ada ini dalam kabut itu. Banyak yang botol. Bangir, kotor bangir. Alhamdulillah. Jalan kaki guys.